selamat petang Kak Dewi. Kami nunggah Kak Dewi je lah. Tapi kami mahu je lah tahu nama kita yang sebenar. Dan kita mungkin boleh memperkenalkan diri kita kepada apa penonton di luar sana. Kami Dewi binti Demik. Dewi Siput lah. Kita umur berapa dan asal kita Kak? Dari mana? Kampung Telagai. Umur kami 36. Okey, umur 36 tahun. Okey, memandangkan macam akak sendiri adalah peniaga makanan laut lah, seafood kan. Jadi kami mau tahu lah apa keunikan apa nama keunikan masakan Dewi lah. Seafood ah mungkin dari segi masakan. Dari masakan lah, dari ikan asam pedas. Yang resepi dari Mak Mila. Oh, kita biasanya masak asam pedasnya kita masak udang ke apa ke? Macam ikan. Ikan udang. Jadi apa nama ni adalah resepi kira boleh dikatakan macam resepi keluarga kah? Resepi keluarga lah, asam pedas. Okey. Mungkin selebihnya seafood dah sebesar lah. Sama menu. Sama menu macam di kedai lah eh. Pastinya macam di antara banyak-banyak penjual seafood kan mesti ada kelainan dalam masakan. Walaupun seafood macam contoh kan ketam, menu ketam mungkin ada di kedai lain tetapi rasanya sih sama. Apa kelainan yang yang ada pada kedai kita? Rasa dia mungkin berbeza lah dari masakan. Macam kita masak ketam yang mungkin kita ada macam rempah ratus ke apakah mungkin antara resepi masakan kita macam ni masakan sama masakan sepedas kari ada lain lah. Okey, berapa menu yang kita selalu sediakan di situ lah di Dewi Seafood dalam 36 punya dekat 30 ke atas lah. Antaranya apalah masakan apa aja? Lobster masak apa? Lobster samira, denggala, ketam butter, ketam goreng, kerang, toyong. Ya, selalu ada lah. Jadi berapa tahun dah kita macam berniaga? Mungkin kita boleh ceritakan sebelum kita berniaga Dewi Seafood mungkin sebelum tak apa. Kami dulu dekat Dewi Cafe, dekat Medan Niaga Telagai. Saya nak pindah situ untuk selesa lagi. Adakah kita menjual apa di siap di Medan? Di siap pun lauk seafood juga. Lauk seafood juga. Tapi yang tua yang besar gitu daripada Medan Yang kaya lah. Tempat yang selesa lah. Macam di Bahnun, Temujan, susah lah. Is it macam tempat tu adalah dekat dengan rumah kita atau macam ni? Kenapa kita pilih untuk bukanya situ? Lebih selesa lah. Parking pun senang. Jadi sejak bila kita buka Dewi Seafood? Dewi Seafood untuk bawa minggu ya. Minggu lepas kan? Minggu lepas. Untuk hari itu minggu kedua. Minggu kedua. Okey, jadi Dewi Seafoodnya biasanya beroperasi dari hari bila dan pukul berapa? Sabtu dan Ahad. Dari pukul 8 hingga pukul 6 macam ya. Pukul 8 sampai pukul 6 petang. Okey. Biasanya kita ada open sih macam open order secara atas talian ke ataupun kita lebih siapa nak booking yang boleh call kami lah. Nombor untuk booking. Nombor untuk booking 018-381-8026. Kita ada sih macam Facebook selain WhatsApp kita ada sih social media untuk Dewi Seafood. Facebook je lah. Okey, Facebook. Mungkin kita boleh katakanlah dekat penonton. Dewi Cassandra. Okay guys, jangan lupa untuk search Dewi Cassandra untuk dapatkan Dewi Cafe pun ada juga lah. Dewi, hanya ada dua. Tapi hanya mewakili Dewi Seafood juga kah? Hanya boleh mana-mana lah. Okay. Dewi Cassandra dan Dewi Cafe. Dewi Cafe. Okay. Jadi si macam promosi tarikh-tarikh tertentu kah kita pola atau macam ni? Ya, nanggane anak. Nanggane. Sipah, tak apa aja. Boleh lah datang. Ada? Ada air, ada air nek alah. Macam ni dengan harga makanan dekat situ pasti semua orang mahu tahu. Harganya sama aja dengan di Medan Niaga. Semua sama lah. Kami ikut sama harga si boleh buat nak nek. Okey, setakat tu macam ni sambutan pelanggan terhadap penama kedai Dewi Seafood tu. Tentu okey lah. Banyak family yang support. Dah belum banyak orang nak tahu nak. Bagaimana dengan pelanggan kak? Adakah macam pelanggan yang datang adalah dari area
Telaga Air sahaja atau ada juga dari luar? Ada juga dari Telaga Air, dari Kuching. Kadang orang cuba-cuba kan, datang ada juga lah. Okey, sebagai peniaga makanan ataupun sebagai usahawan lah, apa harapan kita dalam perniagaan yang kita buat lah? Semoga terus maju lah. Ini aja. Semoga terus maju. Jangan lupa ikuti kami terus di segmen Majulah Suara Sarawak, bukan sekadar akhbar. Okey. Terima kasih. Thank you.